Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tani semua? Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana proses kegiatan pemupukan di tanaman bioenergi. Nanti dari proses awal sampai akhir nanti kita ikuti. Oke. Kegiatan pertama yang dilakukan di dalam kegiatan pemupukan adalah kita harus mengendalikan gulma di bawah pohon. Jadi sepanjang jalur tanaman harus kita kendalikan supaya kegiatan pupuk yang diberikan di dalam tanah nanti akan terserap optimal, tidak bersaing dengan gulma yang tumbuh liar di bawah pohon utama. Jadi satu bulan sebelum kegiatan pemupukan kita kendalikan. Nah, ini adalah sudah kita kendalikan satu bulan yang lalu dengan herbisida sistemik. Nah, ini sepanjang jalur tanaman yang akan kita pupuk ini sudah dikendalikan satu bulan yang lalu dengan herbisida sistemik dengan konsentrasi 80 sampai 100 cc per cap. Biasanya capnya 15 atau sampai 16 liter. Nah, setelah kondisi gulmanya mati, ini berarti sudah siap untuk dilakukan kegiatan pemupukan. Persiapan pemupukan, kita bersihkan gulma yang ada berada di lorong antar jalur tanaman. Ini supaya tidak menjadi pesaing bagi tanaman utama. Kita kendalikan, ini sepertinya jenis putihan yang mudah tumbuh lagi. Kita bersihkan, kita babat supaya pertumbuhan tanaman utama menjadi tidak terganggu. Nah, kita bersihkan, meskipun di jalur tanaman sudah bersih. Nah, kita bersihkan di anak-anak kayu harus bebas di antara tanaman utama supaya tidak menjadi pesaing. Oke, sebelum kita melakukan pemupukan, kita buat lubang dengan cangkul di dua titik dengan jarak 25 cm dari pohon. Nah, nanti tujuannya pupuk yang akan ditabur ditaruh di lubang ini untuk mengurangi proses penguapan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam kegiatan pemupukan, sehingga pupuk yang diaplikasi akan langsung terserap oleh akar tanaman karena kondisi pupuk akan kondisi lembab terus di dalam tanah. Ini pupuk jenis NPK 12-12-17-2 dilangsir oleh tim langsir dan ditaruh di satu titik tengah. Oke. Nah, sebelum ditabur oleh tim penabur. Kegiatan pupuk gamal hari ini setelah musim hujan, satu pohon diberikan 100 gram. Nah, ini sistemnya dibagi dua. Ditugal dulu, ini ada tugal. Terus ini baru ditutup lagi. Ya. Nah, ini sebelum dipupuk, ini sudah dikendalikan gulmanya di bawah jalur tanaman gamal. Disemprot dengan herbisida jenis sistemik. Ini sudah bersih, terus sudah siap dipupuk. Nah, ini kegiatan pemupukan pas musim hujan. Nah, ini sistem tugal dengan jarak sekitar 20 sampai 25 cm dari pohon.